Selamat sore dari kawasan Garasi Pusat Sumber Alam Kutu Arjo. Kita melihat kondisi Garasi Sumber Alam hari Kamis tanggal 4 November 2021. Ada tim Ciledug 0 Garasi, sebelahnya 81 OC Pondok Cabe, kemudian sebelahnya 35 OC Pondok Cilengsi. Ini 82 OC Tim Merak, 09 OC Bio Smart, Social Distancing, Bekasi Timur, dan Pondok Ungu. Penumpang terpantau ya lumayan ramai. Ada Tuying, kru 03C senior, Bapak Rokidin, 18 OC. Woi. Hey, bisa syuting ya? Bisa tuh. Singai, neng lor gae wo? Ah, ketutupan. 18 OC Tim Cibarusah Purwakarta, di belakangnya 01 FC, 01 FC masuk kayaknya bertugas sebagai tim Polres. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bus yang sudah masuk. Ada yang baru stand UMKM tuh di dekat loket dan ruang tunggu. Oh, 01 MC masih bertugas sebagai tim Polres, karena tim perawasnya satu lagi dengan Rudi. Nah, itu penjual jamu yang sudah lama tidak nampak di garasi. Oh, karena saya juga lama nggak kesini. Pak Ari beli jamu dulu, terus stamina saat membawa bisnis. Sama tim Merak lagi berdiskusi, nggak tahu bahasa apa itu. Thank you.
07 OC, jatah parkir Bogor. One day one ya. Bis sudah masuk garasi, tinggal proses pindah bus, pindah langsiran bus yang tadinya kemana, pindah kemana. Ada yang ke Merak, ada yang ke Pondok Ungu, ada yang ke Ciledug, ada yang ke Poris. Dan saya cukupkan sekian videonya, semoga durasinya bisa sampai 8 menit. Terima kasih ya, kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.